Ya Nabi ya Ba'dah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabim bi ihsanin ila yamidin amaba. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan melanjutkan yaitu program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita membahas kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnah wal kitabil aziz, bab as-siyam, tentang masalah puasa. Kita masuk kepada pertemuan ke-14. Ya, kita sudah berada di pertengahan isi bab, yaitu apa? Tentang pembahasan kita adalah tentang walladhi yuftiru bihi as-sha'im sittatu asya', yaitu pembatal-pembatal keislaman, pembatal keislaman pula. Pembatal-pembatal puasa. Ya, na'am. Itu kata Syekh qala musannif hafizahullah, walladhi yuftiru bihi as-sha'im, yang membatalkan puasa. Itu terdapat sittatu asya'in, terdapat 6 perkara. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui jemaah. Kenapa? Karena rukun daripada puasa apa kemarin ada 2 yang tidak, niat dan apa? Al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yaitu apa? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Bagaimana mungkin kita akan bisa menjaga sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita kalau seandainya kita tidak tahu apa itu pembatal-pembatal puasa? Maka di sini disebutkan ada 6 perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Apa itu? Naam, yang pertama dan yang kedua adalah al-aklu wasyurbu amdan. Nah, ini insyaallah sudah maklum, sudah mafhum, sudah diketahui oleh kita semuanya, yaitu apa? Yang dapat membatalkan puasa kita adalah yang pertama dan yang kedua adalah al-aklu, makan, wasyurbu, dan minum, amdan, dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Fa in akala aw syariba nasiyan fala qada'a alayh. Kemudian kata Syekh, apabila, maka jika dia makan atau minum karena lupa, ya, karena lupa jamaah, maka apa? Yang bersangkutan tidak mengqada puasanya. Ia tidak mengqada puasanya. Wala kafarata, dan tidak mengkafarah dosa, apa? Tidak mengkafarah puasanya. Ya, ini bagi siapa? Bagi yang lupa. Jadi kalau lupa dimaafkan. Yang menjadi masalah adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini adalah pembatal puasa. Tapi kalau seandainya dia makan atau minum karena lupa, maka dia dimaafkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun," barang siapa yang dia lupa padahal dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, maka dia pun makan atau minum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini biasanya terjadi kapan? Ketika awal-awal bulan Ramadan, ya, lupa biasanya sarapan pagi-pagi, minum kopi dan kue. Nah, ketika datang bulan Ramadan, hari pertama dia ambil kopi, dia makan kue. Nah, ketika selesai makan, dia baru ingat misalkan apa? Dia sedang berpuasa. Maka apa? Apa kata Nabi? Falyutimma thawmahu, maka sempurnakan puasanya. Ya, kenapa? Karena kalau dia lupa, maka dia dimaafkan.
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepada dia. Itu yang pertama jemaah, pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang dapat membatalkan puasa yang ketiga adalah al-qai'u 'amdan. Al-qai'u ini adalah muntah dengan apa? Dengan sengaja. Ya, jadi kalau ada orang yang muntah dengan sengaja batal puasanya. Fa in ghalabatul qai'u fala qada'a 'alaihi. Maka jika ada orang yang dia berpuasa lalu dia muntah tidak sengaja, ya tiba-tiba dia muntah misalkan, ya, maka fala qada'a 'alaihi, maka dia tidak perlu mengqada puasanya, wala kafarah, dan tidak ada kafarahnya. Artinya kalau ada orang yang muntah dengan sengaja batal puasanya, tapi kalau seandainya dia muntah tidak sengaja, mungkin dia ada sakit lambung misalkan, ya, sedangkan yaitu apa pada hari itu dia berpuasa lalu dia muntah misalkan tidak sengaja, maka tidak masalah, puasanya tetap sah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man za'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia terpaksa muntah, ya, artinya apa? Tidak sengaja, falaysa alaihi qada'un, maka baginya tidak ada mengqada puasa. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, maka barang siapa yang dia sengaja muntah, maksudnya wa man istaqa'a 'amdan, itu barang siapa yang dia sengaja muntah, falyaqdi, maka hendaklah dia apa? Mengqada puasanya. Maka para ulama kita mengambil pelajaran bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa seseorang. Tapi kalau seandainya dia muntah tidak sengaja, maka apa? Puasanya tidak batal. Kemudian jemaah, ya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dan keenam. Keempat dan kelima. Yaitu adalah al-haidu wan nifasu, itu haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Maka kata Syekh, walau fil lahzatil akhirati minan nahar, meskipun wanita tersebut dia datang haid atau nifas pada di akhir daripada siang, maksudnya apa? Menjelang hendak berbuka misalkan. Al-ijma'il ulama alaih, maka sepakat ulama bahwasanya orang, ya, atau wanita yang haid atau nifas, maka puasanya batal. Ya, puasanya apa? Puasanya batal, dan dia sebagaimana telah kita jelaskan boleh apa? Membayar fidyah. Dia boleh membayar fidyah. Naam. Kemudian yang terakhir adalah al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Ya, kemudian kata Syekh, watajibu bihil kafaratu al-mazkurah fi hadil hadis. Jadi orang yang berjima, yang berhubungan suami istri pada siang hari, ya, puasanya tidak hanya batal, tapi apa? Dia wajib membayar kafarah. Ya, dia wajib membayar kafarah, yang mana nanti akan disebutkan di dalam hadis ini. Ya, na'am, demikian yang dapat kami sampaikan, ya, tentang berkaitan pembatal-pembatal puasa. Jadi kesimpulannya bahwasanya pembatal puasa itu ada 6. Ya, yang pertama, kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Keempat dan kelima adalah haid dan nifas, dan yang keenam adalah jima, berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka tidak hanya batal puasanya, tapi apa? Ya, dia harus wajib membayar kafarah. Yang mana insyaallah nanti akan kita bahas pada agenda daurah syariah yang ke-13, yaitu besok kita akan membahas bekal menyambut bulan Ramadan dengan pembahasan kitab yang beda, kitab yang berbeda. Yaitu kita akan membedah kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi
tentang bab puasa, dan telah kami ringkas tadi malamnya, dan sudah ada PDF-nya di grup kajian Musala Al-Berkah. Nah, nanti bisa difotokopi sendiri-sendiri atau misalkan dilihat di bawah di dalam HP-nya juga boleh. Naam jemaah. Jadi insyaallah ada 10 pembahasan. Ya, di antaranya adalah pembahasan yang terakhir adalah tentang masalah kafarah. Apa yang dimaksud dengan kafarah dan kapan seseorang itu harus melaksanakan kafarah? Nah, itu ada sebabnya. Dan apa hikmahnya di dalam syariat kita ini ada kafarah? Ya, nanti dijelaskan oleh Syekh, yaitu apa? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang nanti akan kita sebutkan pada Daurah Syariah ke-13, yaitu pada hari Ahad tanggal 12 Februari dari jam 8:30 sampai jam 12 siang insyaallah. Nah, jadi jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara pembatal puasa. Jadi ada 6. Nah, apabila selain daripada 6 ini jemaah, maka puasa kita tidak batal. Ya, mungkin dahulu kita sering mendengarkan ada orang mengatakan kita kalau puasa tidak boleh mandi. Kita kalau puasa tidak boleh apa membasahkan kepala kita. Kalau kita puasa tidak boleh berendam. Kenapa? Nanti batal puasamu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Iya, dan nanti juga akan kita sebutkan pada pembahasan kitab ini, yaitu tentang apa? Hal-hal yang dibolehkan ketika orang yang sedang berpuasa. Iya, hal-hal yang dibolehkan. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu hal yang dibolehkan di dalam puasa, maka puasa kita tidak batal. Iya, kemudian ada juga hal-hal yang dimakruhkan. Iya, di dalam kitab Minhajul Muslim juga disebutkan. Jadi tidak hanya membahas tentang masalah puasa Ramadan, akan tetapi juga dijelaskan tentang apa? Puasa-puasa sunnah, puasa-puasa yang diharamkan, nah nanti disebutkan juga. Ya, termasuk pembahasan yang sangat bagus, ringkas, padat, dan sangat bermanfaat bagi kita sebagai bekal menyambut bulan Ramadan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah besok kembali kita lanjutkan, yaitu apa? Bagian yang kedua dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita akan membawakan dalil hadis tentang wajibnya, yaitu seseorang yang dia berjima di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib untuk membayar kafarah, bayar denda istilahnya. Ya, mana dalilnya akan kita sebutkan nanti pada pertemuan besok biiznillah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.